Sejak pagi, ratusan mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa dari 6 perguruan tinggi se-Sorong berkumpul dan melakukan long march di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sungai Maruni menuju kantor DPRD Kota Sorong. Dengan menggunakan truk dan sebuah tronton, rombongan mahasiswa bergerak dari UMS dikawal mobil patwal Polresta Sorong menyusuri Jalan Basuki Rahmat. Para pendemo kemudian bergabung dengan rekan-rekan mereka yang juga sudah berkumpul di kilometer 10. Gabungan mahasiswa ini kemudian melakukan long march menyusuri Jalan Sungai Maruni menuju gedung DPRD. Di perempatan menuju Jalan Perwakilan, para pengunjuk rasa membakar ban bekas sambil menyanyikan yel-yel tuntutan mereka. Tiba di gedung DPRD, mahasiswa langsung membakar ban bekas yang menimbulkan asap hitam. Di tengah panasnya ban yang dibakar, para mahasiswa menggelar mimbar bebas dengan orator dari berbagai elemen mahasiswa yang mengusung sejumlah isu nasional seperti penolakan wacana presiden 3 periode, kenaikan harga bahan bakar minyak dan kelangkaan minyak goreng. Sudah mencekik warga Kota Sorong dan kemudian dibebankan lagi dalam pikiran-pikiran bahwa presiden hari ini ingin menambah jabatan. Ini bukan sembako. Semakin langkahnya minyak goreng dan ketidakstabilannya bahan bakar minyak yang menjadi kebutuhan yang paling urgent bagi masyarakat. Namun Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah menutup mata saat melihat kenyataan-kenyataan ini. Sekarang mana minyak goreng itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat 6 anggota DPRD Kota Sorong yang menerima para pengunjuk rasa. Namun Ketua DPRD Petronella Kambuaya tidak ada. Para pengunjuk rasa kecewa karena setiap menggelar demo dengan agenda penting, Ketua DPRD Kota Sorong selalu tidak berada di tempat dengan alasan sakit. Aparat kepolisian dari Dalmas Polres Sorong Kota dibantu satu Rego Brimob lengkap dengan kendaraan taktis mengamankan jalannya demo damai tersebut yang berlangsung hingga sore. Tim Liputan Papua Channel. Lagi-lagi berdasarkan hasil kajian dan diskusi mahasiswa itu